lagi dengan Koga Kucing. Pada video kali ini, Koga akan kembali nge-review karakter dari Zuchosis lagi, teman-teman. Dan sekarang yang Koga review adalah hewan serigala. Seperti biasa ya, nanti hewannya bakal Koga jadiin monster dan kita adu dengan karakter-karakter yang lain. Yaudahlah, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Kita lihat dulu serigalanya. Halo serigala, darahnya berapa nih? 160, teman-teman. Kita coba masuk. Coba, kita lari. Wah, larinya lumayan cepat loh. Mirip kayak itu, hewan singa itu, teman-teman. Hewan Zuchosis singa itu kalau pas jadi normal, larinya juga cepat. Coba kalau lompat, lompatnya lumayan tinggi. Sekarang Koga rubah jadi monster ya. Mana tuh serigalanya tuh? Ah, ini dia serigalanya. Kita keluarkan saja parasitnya. Mana nih parasit? Waduh, kabur udahan. Takut dia. Ayo parasit, kejar dia dong. Kok diem aja? Coba. Wah, malah Koga yang dikejar. Wah, aduh. Kok malah Koga yang dikejar? Gimana nih parasitnya? Itu loh serigalanya. Ah, itu dikejar woi. Dikejar woi. Ayo dikejar, kena nggak? Wah, lompat. Sampai naik tinggi, teman-teman. Gimana ceritanya serigala bisa naik gedung kayak gini? Waduh, mana parasitnya? Hilang. Bisa berubah nggak? Oh, berubah akhirnya. Berubah akhirnya, teman-teman. Ah, ini dia. Akhirnya dia berubah jadi monster serigala, teman-teman. Waduh, itu serigalanya jadi Spiderman tuh tadi. Gila, sampai segini loh. Naik gedung, teman-teman. Oke, sekarang kita turun dulu aja ya. Waduh, ini tiba-tiba sampai naik gedung kayak gini. Kita turun dulu aja lah. Kita keluarkan lagi monster serigalanya. Nah, ini dia. Jadi monster serigala ini agak aneh juga ya, teman-teman. Mulutnya nih ada di samping dan ada dua. Wah, ini di sebelah sini. Oh, juga ada mulut. Jadi mulutnya nih ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini di samping. Yang satu di depan nih mulutnya. Kalau serigala ini mulutnya tidak terbelah ya, tapi sampai ke mata gini mulutnya. Terus giginya jadi runcing-runcing. Nah, ini giginya nih. Giginya jadi runcing semua, teman-teman. Terus kakinya kayak kaki ayam gitu ya. Tuh, kakinya tuh kayak kaki ayam. Aneh kayak gini. Terus darahnya ada 765.000. Waduh, banyak juga ya. Coba Koga masuk ya. Koga masuk. Larinya standar sih, mirip kayak serigala yang normal. Mirip kayak serigala normal, teman-teman. Iha, iha. Ya biasa lah, biasa. Lompatnya biasa. Tapi kekuatannya kayaknya lebih hebat ini, teman-teman. Karena dia udah berubah jadi monster. Coba, Koga keluarkan dulu. Koga keluarkan si zebra. Zebra ini darahnya 560 ya. Coba, kita adu. Kalau sama monster Zuchosis yang lain gimana nih? Bentar. Koga faction damage. Nih, faction tool. Ayo bang, berantem bang. Menang siapa nih? Wah, dilempar-lempar, teman-teman. Berantemnya sampai ke atas, wih. Oh iya, kalau zebra ini punya tentakel, teman-teman. Kalau serigala ini nggak punya tentakel. Tuh. Tuh kan. Menang zebra loh malahan. Zebra ini punya tentakel di punggungnya. Jadi kalau misalnya serigala ini, dia cuma punya duri-duri kayak gini, teman-teman. Tulangnya keluar kayak gini. Dia nggak punya tentakel. Mirip kayak siapa ya? Kalau singa punya tentakel. Kalau gajah punya tentakel juga nih. Tuh, tentakelnya gede-gede malahan. Kalau si penguin, penguin ini nggak punya juga, teman-teman. Penguin ini kayak gini biasa. Terus kayak ini rusa. Rusa ini juga nggak punya tentakel. Coba ya, Koga adu sama rusa aja ya. Nih Koga matiin dulu, terus Koga adu sama rusa. Coba, kalau sama rusa, ini kan darahnya sama ya, 765.000. Ini juga 765.000, teman-teman. Coba ya. Ayo berantem. Gak mau berantem.
Wah, malah Koga yang dikejar. Aduh, Koga meninggoy. Malah Koga yang dihajar, teman-teman. Waduh, dendam apa dia? Mereka nggak mau berantem nih kayaknya. Mereka pilih berdamai. Coba Koga tembak Vincento lagi ya. Nggak mau. Nggak mau, teman-teman. Coba Koga angkat dikit. Oh, ini berantem nih. Ah, berantem akhirnya. Ayo, tanding. Jadi kalau diem gitu harus diangkat dulu, teman-teman. Wah, ini menang siapa nih? Mereka sama-sama nggak punya tentakel nih. Tapi punya duri nih badannya. Wah, menang Wolf. Waduh, akhirnya si Serigala menang. Coba Serigala berkurang dikit ya darahnya ya. Waduh, kok kuat banget ya? Padahal lawannya rusa loh. Rusa Zucotis. Coba kalau misalnya Koga lawan sama Zunomali. Ini Koga keluarkan lagi. Kalau Koga adu sama Zunomali, mana Zunomali? Nah ini Zunomali, Serigala nggak ada ya? Sama singa aja dah. Singa ini darahnya dikit sih soalnya. 80 ribu cuman. Koga gedein dikit lah, Koga gedein dikit. Singa ini Koga gedein dikit. Nah, singa, mana singa? Nah ini. Jadi 800 ribu ya. 805 ribu. Lumayan lah, hampir sama darahnya. Yang ini kan darahnya 765 ribu. Jadi nggak beda jauh, teman-teman. Kita coba aja. Ayo, singa melawan serigala. Menang siapa nih? Sama-sama dari kebun binatang nih. Kebun binatang monster nih. Ayo, menang siapa nih? Wih, seru banget, teman-teman. Kayaknya menang menang serigala. Wah, dimakan tuh habis. Wah, singanya habis, teman-teman. Dimakan, cuy. Darahnya berubah jadi 1.500.000. Sekarang kita adu sama monster Zunomali yang gede-gede ya. Coba Koga adu sama monster Zunomali yang gede. Ini gimana sih, Koga normalin kok nggak mau? Nah, kita adu sama Fish Titan. Gimana nih? Koga adu sama Fish Titan. Ini Koga matiin dulu AI-nya. Nah, ini Fish Titan sama Big Boss. Coba dikeroyok dua monster gede, menang nggak ya? 3, 2, 1, yuk. Menang apa enggak? Kayaknya kalah deh. Ini dia susah buat nyerang, teman-teman. Ini pikitannya kok diem aja, woi. Nah, pikitannya bantu dong. Nah, waduh, ditampolin. Masih bisa berdiri, cuy. Wah, Big Boss-nya darahnya habis. Wah, meninggoy Big Boss. Big Boss meninggoy. Tinggal pikitan ini, teman-teman. Tinggal pikitan nih. Satu lawan satu. Menang siapa nih, coba-coba. Wow, menang Fish Titan ternyata. Fish Titannya menang. Tapi dia hampir meninggal juga nih. Darahnya tinggal 25.000, teman-teman. Kuat juga ya serigala nih. Tapi memang monster Zucotis ini darahnya gede-gede, teman-teman. Makanya dia kuat. Coba Koga keluarkan lagi. Sekarang Koga adu sama siapa ya? Poppy Playtime darahnya kecil. Kalau sama Smiling Critter lah. Nih, Smiling Critter nih darahnya berapa? 150.000. Ya kalah, Bang. Coba Koga gedein aja ya. Koga gedein dia jadi 1.500 nih, coba ya. Lawan Catnap Smiling Critter. Nih. Ayo, menang siapa? Kayaknya menang si Serigala ya. Menang si Zucotis kayaknya, teman-teman. Soalnya damage-nya lebih gede nih. Attack-nya lebih gede si Zucotis. Waduh, mau di jumpscare nggak bisa nih. Wah, dipojokin, teman-teman. Catnap-nya dipojokin. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Terus, Bang, serang, Bang. Tuh kan, dibilangin. Menang si Serigala, menang si Zucotis. Darahnya jadi 1.500 juga, teman-teman. Darahnya pasti nambah kalau Zucotis nih. Coba lawan ini deh, lawan Skibidi. Lawan Tesla. Menang siapa nih? Ayo, menang Tesla apa Serigala nih? Wah, menang Serigala, teman-teman. Ah, terbang, terbang tuh. Terbang tuh kemana, woi? Woi, kabur kemana, woi? Kok bisa terbang kayak gitu? Wah,
Aduh, aneh banget teman-teman. Kocak ngebak ini mah. Tuh lihat aja. Kayak gitu. Udah kita coba keroyokan aja deh. Kita bikin keroyokan. Kita bikin battle royale gitu ya. Ini Koga keluarkan ini. Terus siapa lagi ya? Tripod ya. Tripod nih darahnya berapa nih? 125.000. Terus Koga keluarkan Zunomali. Jadi biarkan mereka itu battle royale gitu teman-teman. Koga keluarkan Sisitan coba. Nah ini kan. Jadi Zucosisnya sendirian aja ya. Coba kalau battle royale lawan Zunomali dan juga CBD menang siapa ya? Oh Koga keluarkan ini kameramen juga nih. Nah biar seru. Koga keluarkan ini aja deh. Visimen Large. Nah ini. Sama siapa ya? Projector Man Large. Cobalah kita adu aja yuk. Wah, tanding. Wah, itu meninggal siapa tuh? Meninggal siapa tuh? Wah, habis semua teman-teman. CBD Tesla meninggal. Waduh, langsung meninggal semua cuy. Wah, Visitan meninggal. Yang tersisa tinggal si Wolf atau Serigala Zucosit. Wih, mantap jiwa nih. Keren banget nih. Matanya kayak Sonic XC ya. Matanya kayak Sonic XC teman-teman. Kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Zucosit Serigala mana nih? Zucosit Serigala. Nah, kita coba lagi. Battle Royale Zucosit Serigala. Nah, kita adu 5 hewan ya, 5 hewan. Kita adu teman-teman. Fashion Tool. Koga tembak satu-satu nih. Siapakah yang akan menang? Ya pasti Zucosit Serigala sih. Coba, tapi seru nih. Nah, ayo ini kok diem aja. Wow, kayak serigala rebutan makanan gitu teman-teman. Kok Koga yang kena, woi. Koga kok kena. Wow, berantem teman-teman. Mana tuh? Wow, Wolf mengalahkan Wolf. Tinggal 4. Wow, tinggal 2. Wow, tinggal 1. Dimakan semua, hilang teman-teman. Jadi dimakan sama si Zucosis ini teman-teman. Waduh. Padahal mulutnya di samping ini kecil loh. Tapi dia bisa makan monster gede kayak gitu. Yaudahlah, Koga akhiri dulu gameplay dari Cherry's Mod kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa terus-terusan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer.